lakukan pembersihan mulut ini sebanyak 2 kali 1 hari agar kebersihan mulut bayi selalu terjaga sepanjang hari. Hai Mam, saya Dr. Taya. Hari ini saya akan memperagakan bagaimana cara merawat kebersihan mulut bayi. Simak ya videonya. Ini adalah yang perlu disiapkan untuk melakukan pembersihan mulut bayi. Yang pertama ada segelas air matang dan kasa steril. Sebelum melakukan, jangan lupa cuci tangan ya Mams. Lalu gulungkan kasa steril ke jari telunjuk dan celupkan ke dalam air matang. Lalu buka mulut bayi secara perlahan dan mulai membersihkan bagian lidah dan bagian gusi secara menyeluruh. Pelan-pelan ya Mams melakukannya agar bayi juga merasa nyaman saat Mams membersihkan mulut mereka. Lalu lakukan pembersihan mulut ini sebanyak 2 kali 1 hari agar kebersihan mulut bayi selalu terjaga sepanjang hari. Selamat mencoba.